di Jalan Senopati Bukit Kecil, Palembang, Sumatera Selatan mengeroyok seorang wanita lainnya pada Jumat malam. Diketahui kejadian ini bermula saat korban dan para pelaku terlibat aksi saling ejek di media sosial. Saat bertemu di lokasi kejadian, remaja-remaja wanita ini terlibat cekcok yang berujung pengeroyokan terhadap korban. Sabtu pagi, korban ditemani orang tuanya melapor ke polisi atas kejadian ini. Kasus ini masih dalam penanganan polisi.